Bella, dia orang ni lambat lagi ke? Ada pukul berapa ni? Kita punya perjalanan ni jauh lagi ni. Apa dia orang ni solat tahajud ke pada petang ni? Itu dah lah, petang-petang lapar. Mesti nasib baiklah ada donat ni. Tapi sikit dah tinggal ni, ha. Ya Allah. Amalina, Amalina lapar ke? Tengok ni. Ha. Ni orang ni penuh dengan garam dengan gula sedap. Tak petang-petang. Oh, dia nak lata. Sekiranya lata Bella dah nak engkau sekiranya macam. Aku ada bawa snack food untuk anak aku, okey? Ah, ni dia. Favorite Amalina all time, kan? Kau suap je dia yang ini. Senyap teruslah anak aku ni. Amalina. Biskut apa, Bella? Kau bagi ke anak kau ni macam pelik je aku tengok. Tak pernah lagi aku jumpa biskut macam ni. Tak pernah kau suka aku tengok. Dia tak cukup lagi. Bagi. Cepatlah apa budak tu. Ha, inilah dia. Biskut homemade. Tanpa garam, tanpa gula, tanpa bahan pengawet. Untuk mak-mak nak makan pun sesuai. Untuk orang yang nak berdiet macam kau yang ada kecil manis ni pun sesuai. Ha, cuba kau rasa sikit. Ya, kan ni orang tua pun boleh makan ni. Ya, untuk aku dia pun boleh makan. Lepas aku try sikit lah. Senang juga lah. Eh, kalau macam ni untuk orang diabetes macam aku ni boleh diet lah kan? Oh. Jadi aku terpaksa lah tinggalkan dulu punya donat ni. Kumpul lah aku lepas ni kan?